Ayo jangan berlarian, cari tempat yang kosong. Ya, masih banyak tempat yang kosong untuk anak-anak kita. Terlebih dahulu. Ada. Ayo jaga jarak. Satu kali lagi Bapak izin, 1, 2, 3. Prosesnya nanti dia harus juga memberikan kepada adik-adik sekolahnya edukasi, cara-cara bagaimana membersihkan tangan yang benar. Berawal dari situ dulu kita. Gitu. Ini baru pertama kali SDCA ke yang pertama? Oh, ini yang kedua. Kedua, kedua. Dua kali. Oh, ini yang kedua. Kedua kali. SDCA ke yang... Iya, ini. Jadi kami bukan hanya sekali, kita juga datang lagi, kita cek lagi. Jadi kita tuh konsisten dan berkesinambungan. Lebih kursi lagi, pertama adik-adik ini kan juga bermain nih. Nah, dia kan bermain kan masih anak-anak kecil nih, jadi mungkin sedikit lebih rentan kan. Nah, jadi kalau beliau ini udah cuci tangan, paling nggak sudah ada upaya-upaya pencegahan. Masih juga dalam rangka memutus COVID ini, jadi dari Polres juga kami secara internal juga termasuk yang pelayanan juga, kalau tidak ada yang masuk kita sterilisasi, juga kita cek suhu seperti SOP-SOP yang sudah menanggung mana-mana. Ya, sesuai dengan SOP yang ada, dari awal masuk anak ini, yang pertama harus pakai masker. Yang kedua, di pintu gerbang itu sudah disiapkan cek suhu. Anak masuk ke halaman ini sudah dicek suhu. Setelah itu, cuci tangan. Cuci tangan selesai, bagi yang tidak membawa hand sanitizer, cuci tangan. Kalau yang membawa berarti sudah otomatis dia pakai hand sanitizer. Kemudian baru masuk ke ruangan. Untuk terkait protokol kesehatan sendiri di sekolah ini, untuk pembelajarannya gimana sih pembelajarannya? Untuk pembelajarannya menggunakan bersih hari, jadi separo itu perangkat. Kalau dalam satu kelas ini masing-masing kelas, separo masuk hari Senin, kemudian separonya lagi hari Selasa, berseling-seling. Tapi semua ya Pak? Dari kelas 1 semua dari kelas 1 sampai kelas 6. Separo-separo. Gitu. Iya. Jangan lupa subscribe ya!